Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi di channel Dikair Widiawan. Oke teman-teman, pada pagi menjelang siang hari ini, seperti biasa sekitar jam 9:30 ini saya sudah berada di Terminal W Panjang. Sekarang hari Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2024, saya berencana untuk naik bis Prima Jasa lagi. Tapi ini saya berusaha namatin trayeknya dulu. Dan trayek yang belum saya coba adalah dari Bandung menuju Kalideres ini. Nah, kabarnya sih kalau untuk jadwalnya ya, dia itu cukup rapat sama kayak yang Cikarang, sama kayak MGU juga yang Sukabumi, jadi banyak pilihannya. Nanti kita coba lihat bis yang terparkir di dalam apa. Yang penting kita dapat kursi terdepan sih sebenarnya. Untuk jam keberangkatannya jam berapa ya, saya fleksibel karena saya sudah di sini ya, dan jadwal keberangkatannya banyak. Kita coba lihat aja ke dalam dulu ya teman-teman. Terus ikuti video ini sampai akhir, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Kita sudah ada di jalur menuju shelter keberangkatannya. Untuk yang ke kiri itu AKAP, untuk yang tengah dan kanan itu AKDP. MGI itu ke kanan, ini yang di tengah ada Prima Jasa, dan sebelah kiri itu ada Arimbi Bima Suci, sama ya yang Merak biasanya itu banyak ya, ada yang Asli Prima, Armada Jaya Perkasa, dan yang lain-lain. Ini di kiri ada Cililitan, Lebak Bulus, sama jalur Bekasi. Di kanan ada Kalideres, Tanjung Priok, Cikarang, Jababeka untuk Prima Jasa. Dan di sana itu ada jalur-jalur bis MGI, kecuali yang jalur Depok. Kalau Depok dia misah di sebelah kiri sana. Dan di sana untuk bis-bis dalam kota. Kita coba lihat ada bis apa yang terparkir untuk yang jurusan Kalideres ya teman-teman. Sebenarnya udah terparkir. Yang di depan ini ada yang jurusan Tanjung Priok. Saya juga udah pernah nyoba dia sebelumnya. Dan ini ada yang Kalideres Travego. Saya sebenarnya kepengen ini, cuma dia kursi depannya udah diisi. Jadi kayaknya kita nunggu jadwal Kalideres yang di belakangnya aja teman-teman. Yang Avante lagi sih sebenarnya. Cuma ya enggak apalah. Soalnya saya pengen di depan. Kemarin nyobain MGI dapat baris 2, sebenarnya tetap kurang enak sih. Jadi mending nunggu aja. Oke teman-teman, ini sekitar jam 10 yang Tanjung Priok sudah berangkat menuju ke shelter kontrol penumpang. Dan yang Kalideres yang ini maju, berangkat juga deh kayaknya. Soalnya yang Kalideres belakangnya nggak boleh nerima penumpang dulu karena ngantri ya. Kalau yang ini berangkat baru yang belakang boleh dinaikin gitu. Maaf pak, anu tukang pak. Dan itu dia yang Bandung Kalideres ini yang akan saya naiki teman-teman. Berangkatan jam 10 ini numpuk ya. Yang Bekasi berangkat, Kalideres, Tanjung Priok, Cikarang, Jababeka, Cililitan, Lebak Bulus pada berangkat semua.
jamnya bareng kalau yang jam 10. Nah, ini dia bis yang akan saya naiki, teman-teman. Gak boleh naik, Pak. Punten, Bapak. Izin nge-video, Pak. Ikut sampai kali terus. Makasih ya, Pak. Oke, teman-teman, ini kita dapat kursi di depan. Akhirnya. Alhamdulillah. Teman-teman, ini suasana di Terminal Wipanjang Bandung sekitar jam 10 pagi. Di sana ada jalur MGU untuk yang Bogor, Sukabumi, Cibinong, Cilengsi, Wiliang. Ini ada Prima Jasa Cikarang, Jababeka, Kalideres sama Tanjung Priok di sini. Bekasi, Lebak Bulus, Cililitan, itu ada jalur yang Merak, dan di sebelah Merak itu ada jalur Arimbi Bima Suci yang Kalideres. Di sana ada yang Depok dan di sana lagi ada bis kota. Sini ada warung-warung, sekiranya teman-teman mau jajan atau makan terlebih dahulu sebelum berangkat ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini dia bis yang akan saya naiki. Bis Prima Jasa dari Bandung menuju Kalideres via Slipi, Kebon Jeruk, Tangerang, Cikokol Tangerang. Dan dia kelasnya eksekutif, teman-teman. Tarifnya ini tarif kawasan, kalau sampai Kalideres 90.000, kalau cuma turun Slipi atau Kebon Jeruk itu tarifnya 80.000. Menggunakan sasis Hino RKR 260 dan bodinya kita dapat yang Avante HDD lagi, teman-teman, dari karoseri Tentrem. Ini konfigurasinya 22 dan dia bedanya eksekutif itu dia ada smoking room dan toiletnya. Yuk kita coba masuk ke dalam. Nah, ini dia teman-teman, interiornya. Ini untuk tarifnya dan setirnya, teman-teman, khas Hino RK8 ya. Dan kita dapat seat yang alhamdulillah ini berbeda ya, nggak bludru tapi kulit. Tapi saya sebenarnya suka bludru ya, cuma ini kita jadi sebuah sesuatu yang berbeda dalam trip kali ini. Kursinya ini tebel banget dari rimba kencana, tapi dia bahannya kulit, mantap. Konfigurasinya ini 22 dan total ada 9 baris, jadi 36 tempat duduk di ruang utama, 3 ada di smoking room, dan itu di sana ada toiletnya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin kebelet banget gak bisa ditahan waktu di perjalanan, boleh ke toilet. Cuma kayaknya untuk yang jarak dekat seperti ini nanti bisa ke toiletnya waktu di rest area atau tempat istirahat ya, teman-teman. Biasanya sih bukan tempat istirahat ya, tapi tempat nyolar atau kontrol penumpang. Untuk fasilitasnya seperti biasa, ini ada jamnya. Jamnya kurang lebih kayaknya ini. Nah, ini tepat nih jamnya 10.12 sama. Itu ada stop kontaknya, teman-teman. Ini ada lower AC-nya di sini. Dan di lower AC-nya ini ada USB-nya. AC-nya ini udah nyala, lampunya. Oh, lampunya enggak nyala ini. Tapi memang biasanya enggak nyala sih. Cuma ini yang di bangku depan, teman-teman, ini ya bisa jadi penilaian juga, kalau di bangku depan enggak bakal dapat si lower AC-nya ini. Tapi kita tetap dapat AC dari sebelah sini dan dari depan juga. Untuk ruang kakinya ini luas banget ya, teman-teman. Untuk kelas eksekutif ya, ini emang bener kerasa gitu eksekutifnya. Kursinya tebel, ruang kakinya luas. Ini ada cup holdernya, ada saku joknya juga lengkap. Dan di atas ini ada bagasinya, teman-teman. Nah, ada audionya juga, tapi tidak ada stop kontaknya karena stop kontaknya ada di depan. Siap. Dan untuk kelas eksekutif ini di
Di Prima Jasa cuma ada di trayek Cililitan Bandung, Lebak Bulus Bandung, Kalideres Bandung, dan Bekasi Bandung setahu saya. Sisanya itu biasanya kelasnya bisnis AC sama ekonomi AC. Kalau untuk yang ekonomi itu adanya, nah itu, di trayek Bekasi, ekonomi non AC. Tuh teman-teman. Dan untuk trayek Kalideres ini satu-satunya yang dia punya pesaing teman-teman, yaitu Arimbi. Jadi tidak sendirian dia melayani jalur Bandung Kalideres. Ada Arimbi juga yang melayani jalur serupa. Tarifnya juga sama. Jadi teman-teman tinggal milih aja. Tapi saat ini saya pilihnya Prima Jasa teman-teman. Mungkin next time kita bisa nyoba yang Arimbi Bima Suci. Apalagi dia baru ngeluarin unit-unit terbarunya. Ini kalau tidak salah sih interval keberangkatannya sekitar 20-30 menit sekali ya. Kita tunggu jam keberangkatannya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita masih di luar dulu, nunggu dia berangkat. Penumpangnya baru saya aja. Saya juga santai sih sebenarnya, dia mau berangkat jam berapa. Dan ini untuk Prima Jasa ini satu-satunya yang kalau dari Bandung ya, ada pesaingnya yaitu Arimbi Bima Suci yang juga jurusannya sama, rutenya sama, tarifnya sama, tapi kelas yang ditawarkan nggak tahu ya, tapi kayaknya sama juga deh. Soalnya tarifnya juga sama. Jadi tinggal milih, kalau mau naik yang Prima Jasa ada di sini, kalau mau naik yang Arimbi Bima Suci itu ada di sana. Kalau ini yang Meraknya teman-teman. Nah itu yang Arimbi Kalideresnya. Nah ini dia. Oke teman-teman, ini udah sekitar 25 menit menuju 30 menit. Ini bisnya belum ada tanda-tanda keberangkatan karena penumpangnya baru saya sendiri. Jadi kalau misalnya penumpangnya sepi, ini bisa aja dia bukan gugur ya, tapi mundur jadwalnya gitu. Jadi lebih rentang waktunya itu lebih lama. Jadi tetap jadwal, mau itu keberangkatan awal akhir atau interval setiap keberangkatannya itu di tergantung kondisi di lapangan teman-teman. Jadi kita tidak bisa prediksi, tapi tetap kok, maksudnya intervalnya itu sejam sekali atau dua jam sekali itu masih wajar untuk ditunggu sebenarnya kalau menurut saya teman-teman. Dan ini untuk kursinya ini bisa direbahkan, jadi ada tombolnya di bawah sini. Kelihatan nggak ya? Ini ada tombolnya. Ditekan dan ini direbahkan ke belakang. Nah ini dia teman-teman. Tapi jangan terlalu merebah ketika ada penumpang di belakangnya, takutnya ganggu. Enak ini. Ada headrestnya juga buat ini ganjalan. Nah. Terima kasih.
ini kalau pandangannya diluruskan dengan mata saya. Jadi ini topinya tipis, tapi dia posisinya ngegantung. Jadi ya nanggung-nanggung juga sih. Pandangan kedepannya ya biasalah, kalau bis single class, maksudnya kalau bis double class ya gini, agak keganggu. Tapi dia dari segi eksterior atau bodinya dia lebih keren sih emang. Cuma untuk kenyamanan di dalamnya, kalau buat konten ya kurang lah ya. Kurang gitu banget. Ini dia bentuk tiketnya. Tadi udah ditagihin tiket karcisnya. Lengkap. Ada alamat, tarif, nama PO, nomor yang bisa dihubungi. Dari Bandung ke Slipi atau ke Bencir ini 80.000, Kalideres ini 90.000. Tadi saya bayar pakai uang 100.000, kembaliin 10.000. Thank you.
ini kita sudah sampai di rest area kilometer 125. Di sini kita kontrol penumpang dan naikin penumpang. Kalau misalnya ada penumpang yang biasanya sih kalau dari sini dari Cimahi dan sekitarnya, teman-teman. Ini kita bareng yang Depok, Lebak Bulus, dan itu yang Bogor udah berangkat duluan.
12 siang. Ini bisnya udah masuk ke rest area 72B buat nyolar dan juga kontrol penumpang, teman-teman. Buat teman-teman yang mau ke toilet itu bisa ada di belakang sana. Nah, ini seperti biasa kita ketemu sama bis Medan Sekarwangi dari Wado jurusan Jakarta yang lagi istirahat, sama Merdeka ya, yang dari Tasik tujuan Merak. Thank you.
Thank you.
Yang terasa adalah
Makasih Pak. Makasih ya Pak. Enggak Pak. Oke teman-teman, sekitar jam 2:30 sore ini bisnya udah sampai di Terminal Kalideres. Waktu tempuh perjalanan kurang lebih 4 jam, kurang dikit. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel Dika Herwidiawan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi perjalanan teman-teman semua. Salam dari Kalideres, Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.